welcome back to Diary Kenzi. Sekarang Kenzi mau menunjukkan koleksi kipas angin. Dan ada yang dari kecil dan ada yang besar. Ada juga yang sedang-sedang. Oke, kita nyalain satu-satu ya dari sebelah kiri. Nah, ini namanya kipas Miyako. Oke, ada dua kecepatan. Yang kedua, kipas Arashi. Belakangnya seperti ini, guys. Lanjut nih, Cosmos. Lanjut ya, kecil-kecil. Ada kipas Sanex. Ya, lepas, guys. Tanya lagi ya, kecil. Portable. Lanjut, warna kuning. Yellow, belakangnya dipencet ya. Oke, kita matiin satu-satu ya. Mulai yang ini nih. Ini bunyi-bunyi, guys. Kita matiin dulu biar gak berisik. Oke, lanjut. Lanjut yang kecil, kipas jepit. Ini bisa dijepit, guys. Cuk. Cuk. Nah, ini casnya pakai cas handphone. Matinya dari belakang dan dia ada lampunya juga. Tuh, ada lampunya. Satu. Ini juga ada lampunya. Pencetnya yang lama ya. Kita matiin dulu yang besar, kipas Cosmos. Lanjut, kita matiin kipas Arashi. Ini kalau mau matiin di bagian belakangnya. Oke, tuh, diputar ke kiri. Satu, dua,
ikan turn off lanjut yang mie aku kecil ini ada gambar semangka lanjut ya ini udah mati ini juga sudah dimatikan nah ini kecil-kecil belum nih guys kita mulai dari yang hijau top sekali ya kita matiin tuh wow tuh lampu nyala tuh warnanya agak diganti lagi merah hijau kuning tuh kita matiin ya ini kecepatan nomor 3 dan kita matiin lampunya matiin oke lanjut warna kuning tuh warnanya bagus ya kuning merah ungu warnanya ganti-ganti berubah-berubah tuh hijau lucu banget nah ini kecepatan 2 kecepatan 3 dan kita matiin kalau matiin lampunya pencet yang lama tombolnya nah mati deh ini sudah sekarang sudah yang kecil oh ini masih nyala kita matiin tombolnya ini cups nah mati sudah oke deh ini semua koleksi kipas angin Diary Kenzi oke jangan lupa di subscribe terima kasih sampai jumpa lagi dadah.